Mungkin saat ini kalian ingin mengamankan foto yang ada di galeri kalian, ya. Mungkin saat ini HP kalian sedang rusak, mau diservis, atau bahkan kalian mau ganti HP, atau bahkan juga HP kalian error, kalian takut, ya. Bila HP kalian rusak, mati, pasti foto di galeri tidak akan bisa kembali lagi. Oke, jadi caranya sangat mudah sekali, jadi kita harus waspada, ya. Sebelum HP kita rusak, saya sarankan kalian harus mencadangkan semua foto dan video yang ada di galeri, ya semuanya. Ya. Dan apabila kalian juga mau mereset HP kalian ke pengaturan pabrik, pasti untuk data atau foto kita akan hilang semua, ya. Jadi kita harus memindahkannya ke akun Google kita atau ke akun email kita, ya. Jadi saya mempunyai beberapa opsi yang mungkin bisa kalian lakukan, yaitu opsi saya sangat sederhana dan sangat mudah sekali, ya. Jadi kita bisa menyimpan sebuah foto atau video di akun Google. Untuk caranya seperti ini. Kalian saya sarankan bisa download melalui Play Store yang namanya Google Foto. Nah, kalian dicek dulu ya untuk di HP kalian sudah ada Google Foto apa belum. Biasanya setiap HP itu ada yang sudah, ada yang belum. Ya, silakan dicek. Misalkan belum ada, silahkan kalian download dulu. Kalau misalkan sudah ada, kita lanjut ke tutorialnya, ya. Nah, setelah kalian update untuk Google fotonya. Jadi yang perlu kalian lakukan yaitu silakan kalian buka saja akun Google foto kalian. Biasanya untuk yang atas sendiri pojok itu ada pilihannya akun email kita. Nah, kalian klik saja, kalian pilih saja email mana yang ingin kalian untuk buat nyimpan foto dan video kalian. Kalian klik saja. Nah, misalkan di HP kalian ada beberapa akun Google, kalian tinggal pilih saja akun Google mana yang ingin kalian buat penyimpanan foto dan video ya silahkan kalian klik Hai terus nantikan tampilannya akan seperti ini kalau seperti ini belum mencadangkan ya untuk cara mencadangkannya kalian klik saja yang kiri kanan ada tulisan galeri kalian klik saja di situ ada beberapa kamera ya terus download WhatsApp semua akan muncul di sini contoh saya ingin mendownload yang di kamera dulu. Kalian klik. Kalian klik yang atas, aktifkan. Setelan. Sudah aktif ya. Cadangkan folder perangkat. Nah, kalian bisa mengaktifkan ya. Silahkan ya, kalian bisa pilih ya. Kira-kira folder mana yang ingin kalian pindah. Kalaupun semuanya, kalian bisa klik semuanya. Ya, aktifkan semua. Otomatis akan mencadangkan sendiri. Itu untuk cara yang pertama. Terus cara yang ke berikutnya ini banyak sekali ya. Kalau kalian ingin mencadangkan dari hasil download, kalian klik saja download. Terus kalian klik saja ini atau kalian pilih secara manual. Terus kalian klik saja titik tiga, klik saja cadangkan sekarang. Otomatis akan mengupload ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah misalkan ini Nah, kalian klik tekan saja. Tekan semua. Titik tiga. Tadangkan. Gitu dan seterusnya. Jadi yang setelan otomatis itu hanya bisa di kamera ya. Tapi kurang lebih sama kok. Sama saja. Caranya mudah untuk mencadangkannya ya. Tanpa perlu ribet ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih.